Hidup itu seperti lukisan di kain batik. Garisnya tidak selalu lurus, sering berkelok mengikuti bentuk gambar. Begitu juga dengan jalan mengejar cita-cita. Seringkali dibelokkan oleh hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kata ibuku, itulah seni hidup. Jangan cemberut tadi, nanti dikira apa? Uji kita berantem. Padahal kan kita cuma bercanda ya. Just kidding. Ya tadi. Abdi Prabu, balik ke tempat kalian. Udah so. Oh ya, Bapak pengen kasih kalian pengumuman. Untuk Agustus depan nih, sekolah kita bakal ngadain yang namanya upacara 17 Agustus. Tapi kali ini bakal dihadiri oleh Bapak Kanwil. Maka dari itu, Bapak pengen kalian latihan sungguh-sungguh biar bisa bawa harum nama sekolah kita. Timbul. Bapak kan udah bilang berkali-kali, jangan pernah mainan HP selama pelajaran udah berlangsung. Emang kalian mau HP kalian Bapak sita, terus orang tua kalian yang ambil ke sekolah? Oh ya, nanti 3 orang siswa terbaik bakal Bapak pilih sebagai paskibra utama yang bertugas pengerek bendera. Abdi, kamu ngelamun ya? Maaf Pak. Pagi-pagi kau udah ngelamun. Belum sarapan ya Pak? Bukannya sampai kasihan banget. Pak, dapat sarapan nasi goreng atau enggak? Rasain dulu nih. Tenang anak-anak. Bapak sudah memilih 19 nama siswa di sini. Nanti ke-19 nama tersebut bakal diseleksi terlebih dahulu. Dan nama-nama yang sudah terseleksi, Bapak harapkan dapat hadir dalam latihan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat sore. Kalian sanggup? Sanggup! Sudah, jangan ribut. Sekarang Bapak mau kalian keluarkan selembar kertas. Kita ulangan. Sekolah.
nilai jelek ya bukan gara-gara aku tombol. Ya gara-gara kamu sendiri kenapa enggak belajar kok malah nyalahin aku. Kamu itu loh, jadi kamu berani sama aku tadi. Hah? Kamu berani, ha? Kamu berani sama aku? Wey, berhenti wey, apa tadi kalian, ha? Itu semua gara-gara Abi tau gak? Beraninya kelihatan yang gitu. Awas kamu, Bi! Awas kamu! Lupa ku pamit dulu pada ayah dan ibu. Ku mohon doa restu agar ku jadi anak yang berakhlak mulia. Ta-la-la-la-la, hati yang mati senang pergi ke sekolah. Aja. Ya maaf mas, kamu tadi diapain lagi sama Kak Prabu? Galuh, kamu nih ada-ada aja toh, wong aku sama masmu kan sohib, yuk tadi. Alah, udahlah kak ngaku aja, Kak Prabu kan nakal. Kak Prabu juga sering kan jahatin Mas Abdi. Ayo ngaku, nih. Hah, juga. Gak kakaknya, gak ada yang masih ngomelan, dua-duanya aku bikin manggel. Kalau banget aku sama si Abdi itu. Sudah toh, Prab? Iya, Prab. Masa gara-gara adiknya si Abdi aja, kamu sewot? Nggak terima aku! Sudah, Prab. Kita lanjut jalan aja yuk. Stop. Dia tuh, Prabu kenapa? Prab, kenapa, Prab? Kamu gak apa-apa kan, Prab? Bener, Prab?